Kerja di tempat tua kan gak nyambung sama jurusan Tete. Jangan ya tuh, Pak. Ya, tapi masa sarjana pendidikan kerja di pabrik pupuk? Saya kan suka bilang sama Aisyah, kalau mau ngelamar kerjaan deh, jangan satu. Harus banyak yang makin bagusnya. Benar. Neng Aisyah, Wak masih ingat sama ucapan almarhum Papa tentang sarjana. Sebaik-baiknya seorang sarjana itu kalau dia bisa menggunakan kepintarannya untuk kemaslahatan orang banyak. Kalau dia bekerja untuk dirinya sendiri, memang katanya sarjana juga. Tapi sarjana kelas 2. Iya, Wak. Aisyah mah gak akan pernah lupa deh sama kata-kata itu. Apa kabar? Alhamdulillah. Oh, Aisyah. Aisyah, sini. Seberusan ya? Iya gitu? Iya. Lagi banyak pikiran kali ya? Gaya pisan. Bilang aja kebanyakan pacar. Bukan maksudnya kayak gitu. Apa? Pengennya satu, tapi ya apa daya kalau misalkan tiba-tiba ada yang dateng pengen dipacarin, yang satu pengen dilamar. Akan bingung ya, mah. Cuma bisa pasrah. Ih, gila sih Awa yang mendingan sok kasep pisang. Aisha, iya, mah. Bubur kacang hijau ditaruh di mana? Habis kayaknya, mah. Habis? Mau disuguhin naon atau si Jaya? Gak usah, Ibu. Gak usah, Ibu. Nah, ini aja. Air putih aja ya, gak apa-apa ya. Ya? Gak apa-apa. Gak apa, Ibu. Ih, Aisha. Masa nawarinnya gitu? Ya pasti itu jawabannya, gak apa-apa ya. Sok mah gak ditampil. Sok lanjut-lanjut ya. Iya, mah. Kenapa? Kenapa nih? Ini air putih paling enak se-Jawa Barat. Gila sih, Oma, eh. Asli? Aisyah pintar masak air ya? Aa kan waktu itu pernah bilang sama Aisyah, iya, ntar Aa kenalin sama pacar Aa. Mana? Sampai sekarang mending gak dikenal-kenalin. Udah putus. Nah? Udah putus. Kok bisa? Ya bisa tuh, namanya juga gak cocok. Masa Aa tetap kenalin ke Aisyah sama ibu gitu. Kenalin, Aisyah kenalin. Ini teh mantan Aa. Bentar lagi mau nikah sama orang lain, lu harus punya ya. Ayo, kapan terakhir kali kita kesini?
Iraya. Hmm. Ah, waktu kita SD. SD, bener gak? Waktu kita SD. Ya Allah, lama pisan ya. Enak pisan jika Naya. Tuh kan. Dasar meni berlebihan. Dicoba aja belum, udah bilang enak. Tepuguh. Kan A'a pernah kesini, Aisyah. Eh, itu mah udah lama, atu A'a. Siapa tahu rasanya berubah. Sok, coba. Enak banget. A'a. Aduh, Gusti ya Allah. A'a paling top ya kalau pilih makanan kayak gini ya. Jadi bilang juga apa? Pengen nambah. Itu kan masih ada makanannya. Jangan nambah dulu itu ibu bazir. Biarin. A'a mah pengen puas-puasin. Ya, hitung-hitung mulai minggu besok kan A'a gak ada di sini lagi. A'a harus pindah ke wilayah Indonesia bagian paling barat. Emangnya A'a mau kemana? Aceh. Berapa lama, Kak? Belum bisa dipastiin, ay. Kalau tugas luar Pulau Jawa itu biasanya paling singkat sih 2 tahunan. Tapi ada juga yang 4 tahunan. Yang 5 tahunan juga ada. Oh. Aisyah? Kamu ngelamun? Kenapa ngelamun? Ya gitu mah, Ajayatnya mau dipindahin tugasnya keluar Jawa. Terus masalahnya teh naon? Kalau dipindah tugas keluar Jawa kan bagus-bagus aja. Malah biasanya bakalan naik jabatan tinggi. Mendadaknya itu mama, nyebelin. Terus kalau mendadaknya kenapa? Kaget apa-apa. Kaget atau sedih? Nggak tahu ah. Duduk. Mama mau nanya. Kamu jujur ya? Sebetulnya perasaan kamu sama Jaya teh gimana? Tete sayang sama Ajaya. Tapi sedih, Mama. Mama yakin Jaya teh juga sayang sama Tete. Enggak. Si Mama gak sayang sama Tete. Sayang? Enggak, Mama. Sok atuh Mama ya. Kalau si A'a teh sayang sama Tete, A'a teh gak mungkin tiba-tiba aja langsung pergi gitu ke Aceh. A'a teh cuma nganggepnya kalau Tete sebagai saudaranya. Ini mau pergi ke Aceh ngomongnya santai banget. Kayak mau pergi ke Cirebon. Nyebelin. Tete kesel, Mama. Assalamualaikum, halo. Oh iya, saya Aisyah. Dari mana ya ini? Punten, tuhun. Yuk, mana nih? Pa! Papa! Tante
Teteh tadi ditelepon sama yayasan, Mama. Terus kata orang yayasannya ya, minggu depan Teteh udah mulai ngajar. Wah, udah mulai ngajar. Alhamdulillah, Mama. Tapi kenapa mendadak? Iya, itu pasti lama. Nah, itu dia, Ma. Tadi Teteh si orangnya bilang ya, jadi Teteh gantiin orang, Mama. Jadi si orang yang harusnya ngajar ini yang minggu depan, dia tuh ada masalah keluarga lah, nggak bisa. Jadi Teteh ngegantiin dia. Alhamdulillah. Senang banget. Iya, Uang juga. Telepon Uang Maman. Sekarang. Uang Maman? Iya, Uang Maman yang di Banjarnegara. Apa hubungannya sama Uang Maman? Kan kamu teh mau ditempatkan di Banjarnegara. Sok, biar dia siap-siapin semuanya. Mama, Mama gak nyambung, Bukan gitu. Kan emang kumaha? Teteh itu ya, ditempatkannya di tempat yang baru. Bukan di tempat yang waktu itu Teteh cerita, yang Wa Maman Teh, bukan. Lain? Di mana? NTT. NTT, Nusa Tenggara Timur. Iya. Esa, waktu itu Mama Teh setuju-setuju aja karena kamu akan ditempatkan di Banjarnegara. Tapi kalau di Nusa Tenggara Timur, jangan. Sok batalin, batalin, jauh atuh. Nggak mau ah, Teteh mah pengen kesana pokoknya. Teteh aja, nggak mau tuh Mama. Temen Teteh aja kemarin ada yang ke Kalimantan Timur. Terus waktu itu juga kemana yang Teteh bilang? Papua, waktu yang Teteh cerita, ayo ke Papua tuh. Dengar, kamu Teh perempuan. Iya, yang ke Papua juga perempuan dan nggak ada bedanya. Udah ah, kita mau undang lo. Mama kenapa sih gitu pisan ngeliatin tetehnya? Kalau kamu mau mengambil keputusan yang penting, jangan lagi emosi, atuh. Mau siapa yang emosi, Ma? Kalau mau jujur, sebetulnya kan kamu tuh lagi kecewa sama A'a Jaya. Dia pergi ke Aceh, kamu juga gak mau kalah. Pura-pura gagah, kamu juga pergi ke NTT. Sok, atuh kalau jujur, Ma. Iya kan? Umur Tete sekarang udah kepala dua. Tete bukan anak kecil lagi. Kalau kamu merasa sudah besar bukan anak kecil lagi, kenapa tuh kamu pakai nangis-nangis? Emangnya gak boleh ya Tete nangis ya, Ma? Ya wajar tuh kalau pas lagi sedih terus nangis. So, kalau Tete kayak anak kecil kayak Mama bilang, Tete ngapain pergi ke NTT? Mending Tete pergi aja ke Aceh nyusulin aja ya. Aisyah. Aisyah, Aisyah. Kalau Aisyah ke Banjarnegara, Mama Teh bisa nyusul sendirian. Tapi coba kalau Aisyah ke NTT, kumaha tuh? Mama juga ngapain sih nyusulin Teteh? Mau nyusulin Teteh tuh, Ma? Ya udah tau NTT jauh, mesti mau datang-datang ke sana. NTT Teh beda sama Jawa. Semua orang juga tahu tuh, Ma, kalau itu Teh beda. Aisyah, Mama Teh serius. Siapa juga sih, hanya bercanda, Ma. Jangan kan NTT. Jawa Barat sama Jawa Tengah aja beda. Kalau Jawa Barat, Jawa Tengah, Ma, udah tuh Ma. Mama kenapa sih nggak ikhlasin aja Teteh pergi? Teteh nanti di sana Ma, insya Allah Teteh bisa jaga diri Teteh sendiri. Kamu tuh nekat. Ma, ini ada yayasan besar yang Bu Nafit udah nawarin Teteh. Teteh juga kemarin 3 bulan udah ikut pelatihan kan? Supaya Teteh itu bisa ngajar di daerah-daerah, Ma. Jadi ini bukan masalah nekat, Mama. Ini tuh kesempatan, Ma. Sudah. Kamu teh bukan anak kecil lagi. Kamu juga bilang kalau kamu itu sekarang sudah besar. Jadi apapun juga nasihat Mama, kamu terima. Ma. Thank you.
janji kalau kamu gak kuat di sana, kamu langsung pulang. Pedro, ini saya Aisyah. Oh, puji Tuhan, akhirnya tersambung juga. Kau ibu di mana nih? Saya sekarang sudah sampai di pertigaan Dusun Derok. Pak Pedro di mana ya, Pak? Ini saya sudah meluncur dari Atambua. Ibu tunggu saya. Cepatlah, paling 1 jam sudah sampai. 1 jam? Ibu tunggu ya. Oh iya, iya. Aduh, ibu jangan marah. Ibu Aisyah kok? Pak Pedro. Pedro, beta Pedro. Aisyah. Aduh, ibu jangan marah. Beta tadi sudah datang ke sini kok. Mobil ada rusak lagi kok. Beta harus cari bengkel lain. Nah. Ya, nggak apa-apa. Ibu bareng kok? Iya, bareng. Sudah, sudah. Paham. Paham, bisa, bisa, bisa. Beta kira ibu guru ini tua. Nyata masih muda. Masih muda, sendiri pengajar, filosof. Luar biasa. Ibu, kenapa? Tidak apa-apa, kok? Tidak apa-apa. Ibu sudah makan, kok? Sabar-sabar, bu. Dusun ada bikin acara, tuh. Jadi pasti ada makan, sah. Thank you.
Dan bisa tanya lagi kenapa pulang datang sini kok anterin anak ke rumah sakit ya? Sudah bisa, kok kita ada antar guru baru nih ke Derong. Tapi kok gak cukup jalan? Itu guru laki-laki kok perempuan? Sudah usah curiga begitu, Lai. Curiga? Depung maksud kalau dia laki-laki lu tinggal tahan ojek dan suruh ojek yang antar dia. Dan lu pulang datang sini kok anterin anak ke rumah sakit. Oh, guru dan Nona. Oh, Nona. Lu lebih pilih antar itu Nona daripada tolong beta lu pembina dan lu panah ya. Lu bayar lu ya. Eh? Tolong, Afif, jangan marah. Memang barang-barang itu biasa lewat di sini, nak. Ibu, sebentar di sini. Bapak jangan marah. Beta antar anak ada sakit dong. Ibu jangan marah, beta balik ku antar anak di rumah sakit dong. Makasih Pak Pedro. Kami ucapkan selamat datang untuk Ibu Guru Suster Maria. Ibu Guru, kenapa? Ibu Guru Maria takut Bunda Maria, kok. Nama kamu siapa? Beda pun nama si Kutafares, sebab kapal dusun suruh be jaga ibu. Terima kasih. Ibu guru sempunya patung Bunda Maria. Berarti ibu guru harus di pasar di kota. Di sana banyak toko yang jual patung Bunda Maria. Skarobis. Orang tua murid. Bapak, jangan marah Beto. Beto lupa bilang, nah. Kemarin, orang dari yayasan di Jawa telepon di Beto. Membilang ibu guru yang mau mengajar sudah datang, berhalangan. Tapi sudah pengganti orang lain. Nah, ini rumah, ke. Halo. Pantas. Tadi Beto panggil dia Maria. Dia bingung. Ibu guru pun nama Aisyah. Ibu guru Aisyah agama Islam. Dia bukan suster. Ayo. Siapa bilang suster? Tadi Bapak Kepala Dusun bilang dia suster. Pingsan semua dia. Skorobis. Siapa bilang suster? Beta sendiri pernah bilang suster. Matias. Matias. Ibu Maria juga bukan suster. Matias. Ini gara-gara sudah ada listrik. Sonde ada listrik, sonde pernah lihat TV. Sonde lihat TV, sonde pernah lihat dunia luar. Sonde lihat dunia luar, sonde tahu perbedaan mana kerudung Islam, mana kerudung suster. Sudah.
Kutong tunggu ibu guru bangun, lalu kutong makan bersama. Oh, baik. Tapi, kutong mau kasih makan ibu apa? Orang Islam sen makan daging babi, nah. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Mari, mari. Mari, Bu. Mari. Punten, permisi. Silakan. Saya mau minta maaf sama Bapak, Ibu. Ya. Mungkin kehadiran saya ada di sini jadi bikin Bapak sama Ibu semuanya jadi susah. Sonde, sonde, Ibu. Sonde, sonde, sonde. Sonde. Sonde, bukan Ibu kesalahan. Ini bukan Ibu pun kesalahan. Ini kesalahan. Ini Beta pun kesalahan. Iya. Beta lupa bilang kalau Ibu Aisyah Islam. Jadi sekarang dusun bingung mau kasih makan Ibu Aisyah apa? Ah, betul, ketong kasih makan Ibu apa? Baiklah, karena sudah tersedia, marilah kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah. Ya Bapa, terima kasih atas berkat makanan pada hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Selamat pagi, Bu Guru. Pagi, Bu. Bapak di mana ya, Bu? Oh, Bapak ada kerja di Atambua. Tadi pagi Bapak seberangkat. Oh, ya. Selamat pagi, Bu. Pagi sih, Bu. Kamu udah siap ke sekolah? Ya, Bapak Kepala bilang kalau Ibu sudah datang, kata sudah sekolah, Le. Ibu mau mandi, kok? Iya. Mari, Ibu, kamar mandi situ, Bu. Oh, ya. Permisi, Bu. Ya, mari. Kalau begitu, Bapak sekolah dulu aja, Ibu. Makasih, Siku. Selamat pagi, Nai. Pagi, Mama Dusun. Ibu Guru Aisyah, iya, kan? Oh, iya. Ibu Guru Iha Larang. Ah, beli bolu. Inilah ya. Ibu Guru, ini Bapak Kepala Sekolah. Oh ya. Ibu Guru Aisyah. Aisyah, ya. Ibu kaget kok. Saya Yohanes. Saya bukan pedagang. Saya Kepala Sekolah SD Derok 1. Dekat saja 10 kilo dari sini. Yang kemarin anak-anak menari lekurai menyambut Ibu. 10 kilo, 10 kilo itu lumayan jauh loh, Pak. Karena itu, kami dirikan kelas jauh di desa ini. Tapi baru satu kelas, yaitu kelas 5, nanti Ibu mengajar di sana. Sudah 2 bulan ini, kegiatan belajar-mengajar berhenti. Karena gurunya yang lama sakit sampai meninggal. Hmm. Pak Pedro sudah antar Ibu lihat-lihat kondisi sekolah, kah? Belum. Belum? Iya. Ah, itu Pak Pedro. Baru kita omong sudah datang. Oi, hoi. Namanya orang penting, itu pasti dibicarakan. Mari kita antar Ibu Aisyah mengajar di sekolah. Oh, mari. Ibu ikutin Beta tuh. Iya. Mari, Bu. Permisi. Ya. Iya.
Bapak perkenalkan nih, Ibu Guru Aisyah. Selamat pagi. Bapak harap kesediaan Ibu Guru Aisyah tidak kalian sia-siakan nih. Belajarlah banyak dari beliau. Kalau kalian malas bertanya, kalian malas belajar, Ibu Guru Aisyah lebih senang pulang ke Jawa saja. Betul, Toib? Baiklah, Bapak permisi dulu. Saya serahkan tanggung jawab kelas 5 ini kepada Ibu. Baik, terima kasih, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bicara di luar sebentar. Oh iya, Pak. Ada apa ya, Pak? Mohon maaf, Ibu. Untuk sementara, kami belum bisa menyediakan kendaraan untuk Ibu. Jadi sementara, Ibu jalan kaki dari rumah ke sekolah. Demikian juga sebaliknya. Nggak apa-apa tuh, Pak. Itu mah biasa buat saya. Jadi waktu di Jawa ya, saya mah sehari-hari tuh suka jalan kaki deh. Jadi biasa aja ini mah. Syukurlah. Oh ya, untuk tempat tinggal, ya? Kami sudah menyediakan rumah kepala dusun untuk Ibu. Oh ya, terima kasih. Ibu, ini berkas perjanjian dari yayasan yang Ibu sudah tanda tangan. Oh ya. Untuk pembayaran tahap pertama, sekalian dengan tunjangan hari raya, nanti kalau cair, diantar. Terima kasih, Pak Pedro. Bu, ini kunci lemarinya. Lembar kegiatan siswa dan daftar kegiatan ada di dalam lemari. Ya, terima kasih, Pak. Semoga Ibu betah mengajar di tempat ini. Amin, insya Allah. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, anak-anakku semua. Ini kenapa ini? Kok mukanya tegang banget? Emang muka ibu galak ya? Takut ngeliat ibu ya? Julia Okit? Julia Okit? Julia Okit. Julia Okit, coba sebutkan tempat dan tanggal lahir kamu, nama orang tua kamu, dan apa pekerjaan mereka. Saya lahir tanggal 8/6/2005 di Desa Dorok. Betapung bapak bernama Pitalo dan betapung mama bernama Ernest. Betapung bapak kerja kebun. Ibu? Sanda bekerja di rumah saya. Ah, terima kasih Julia Okit. Yeay! Inacio Suarez. Ini memang aja, sah. Semua saya tanya-tanya dari orang tua nama dan pekerjaan. Buat apa? Kamu Inacio Suarez? Kenapa tanya-tanya, Le? Ibu nanya nama kamu. Buat apa tanya-tanya dari nama? Gimana ibu bisa panggil kamu kalau ibu nggak tahu siapa nama kamu? Semua saya panggil-panggil. Ini memang aja, sah. Oke. Ibu hanya mau mengajar sama murid yang mau berkenalan sama ibu. Dan juga murid yang ibu kenal. Setuju? Oke, karena ini hari pertama, kita mulai... Kepala sekolah, Vila Tiona, Ita Vila Det, Tabele Istudi, Oma Matualo, Ati Gerita, Ita Dia. Vila, Vila, Lona, Lona, Lona. Pada mau kemana ini? Kenapa pada keluar semua? Lona. Mau kemana kamu? Lona. Hei, mau kemana? Vila, Ona, Vila, Lona. Ayo masuk, Ita Rona. Mau kemana kamu? Ita Rona. Hei, mau kemana? Ita Rona. Bu.
Ibu guru. Ya? Ibu guru bikin apa? Saya lagi nyari sinyal. Di sini soalnya pernah ada sinyal, Ibu. Kalau Ibu mau cari sinyal, di sebelah sana, Ibu. Ada tanah lapang kecil, di situ. Biasa orang cari sinyal di situ. Oh, iya. Makasih ya, Pak. Aisyah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mama. Aisyah, kamu teh kenapa sih? Kenapa nggak telepon Mama? Kamu di mana? Tapi kan katanya udah SMS Mama. Masuk nggak SMS-nya? Keterima. Tapi Mama, kalau belum dengar suara kamu, teh rasanya belum lega. Iya, Mama, maaf. Di sini teh sinyalnya, aduh. Ampun, Mama, Masya Allah susah banget sinyalnya. Nanti nih ya, kalau handphone teteh mati juga lobet, teteh mah nggak tahu harus ngecas di mana. Di sini tuh nggak ada listrik, Mama. Gitu? Aisyah, kamu teh makannya gimana di situ? Nggak kelaparan? Enggak, Ma. Mama teh takut. Kamu terlambat makan sedikit aja. Sok mual, sok pusing. Terus kalau kamu pingsan depan orang, teh kumaha tuh. Malu-maluin. Ya, Ma. Mama, handphone teteh lobet. Nanti kalau misalnya tiba-tiba mati ya, teteh telepon Mama lagi ya. Alamat kamu teh di mana di situ? Tertete SMS. Aisyah. Jaya teh kapan hari itu nelpon Mama? Jaya? Jaya teh nanya. Halo? Halo? Ma? Ya, mati. Ambil air di mana ya? Ibu ambil air jauh. Di bawah sana. Kalau air yang dikali cuma bisa pakai untuk cuci pakaian dengan mandi. Nanti kalau Ibu mau ambil air lagi biar saya bantu ya. Sudah apa-apa, Ibu. Ibu pun tugas tuh mengajar, bukan cari air. Nanti baru Mama saya yang ambil air. Biar saya bantu. Ibu belum makan? Belum. Kita makan bareng aja ya, Bu. Oh, iya. Silahkan. Terlalu beribut, Tas. Begitu, Su. Kalau anak babi keluar kandang.
Kan sao malai, saya mati uro. Selamat siang. Selamat siang. Saya makna lo haukan on, nalai no na tau. Si kupu nenek bilang, kenapa si ku lari sama ke orang takut? Dia nakal kok. Tidak, enggak nakal. Iya, jadi gitu pak. Bahkan ada satu murid, dia tuh bisa mempengaruhi murid-murid yang lain untuk semuanya jadi keluar kelas. Mungkin mereka semua ngelakuin itu karena... Karena saya... Karena, maksudnya karena beda agama gitu. Panggil Matias. Eh, panggil Matias buat apa, Lai? Iya, Beto mau tanya. Mas percaya Matias? Sama saya percaya Matias. Maksudnya, panggil... Oh ya, panggil Bob. Bob! Bob! Aisyah. Ya, Bapak Dusun. Bo, lu mau kesan deh kalau Ibu Aisyah mengajar di Kota Pungkang. Bapak Dusun ini kan Hanoi non nabe. Ya, maksudnya Ibu Aisyah yang beragama Islam ini ajar Kota Pungkang anak-anak di ini kampung supaya dong jadi pintar. Bapak Dusun no, I must hope. Begitu, Ibu. Eh, maksudnya warga desa sini tuh tergantung Bapak Dusun, sah. Kalau Bapak Dusun oke, okay, warga juga oke. Okay. Iya. Masyarakat di sini menerima ibu apa adanya, tanpa memandang agama ibu. Ini masalah, kan? Bukan masalah. Tebes, kan? Tebes. 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 Maksudnya betul, ibu. Murid-murid nggak dimasuk ke sekolah, mah. Kenapa? Kita juga nggak tahu karena apa. Oh, baik, saya tahu. Tetangga kita, Ibu Jamaah, cerita sama Mama. Di sana penduduknya mayoritas teh Katolik. Suaminya kan teku di sana. Oh, ya Allah, untuk ibadah katanya teh susah pisan. Sok atuh kamu pulang aja. Ya nggak bisa kayak gitu tuh Mama. Masa teh tiba-tiba aja langsung pulang? Loh, kenapa? Kenapa juga kamu mau mempertahankan? Mengajar di tempat yang murid-muridnya teh nggak suka sama kamu, nggak bisa menerima kamu. Ma, teteh tuh nggak tahu alasannya apa. Mereka sampai nggak mau masuk ke sekolah, Ma. Kiwenya, kalau kamu susah beli tiket dari sana, biar Mama yang beliin tiket supaya kamu pulang. Ya? Ma, nggak bisa kayak gitu tuh Mama. Teteh kan udah kontrak. Mama lupa ya, kalau Teteh itu harus jadi sarjana nomor satu. Sama kayak waktu itu dulu Papa pernah bilang ke Teteh. Ke Mama juga. Cita-cita Teteh kan mau jadi guru, Mama. Menggelis, dengar omongan Mama. Apalah artinya kontrak? Tidak sebanding, atuh. Kalau kamu akan menjalani masalah demi masalah terus-menerus. Gak sebanding, pulang. Oh, jadi kalau Teteh ada masalah nih, Teteh harus lari gitu dari masalah, ya harus kabur. Bukan harus hadapi masalah ya, Ma? Kamu teh keras kepala. Kan sama kayak mamanya. Bisa aja. Pulang ya, gelisnya pulang. Siku! Ibu juga mau ambil air. Yuk! Eh, Siku, kalau dari sini ke tempat ambil air itu jauh nggak sih? Dekat-dekat saya ibu di situ, sa. Ma, ibu sudah bisa pisah, biar beta sama ambil air kasih ibu. Eh, nggak usah. Ibu pengen ambil air bareng sama kamu. Eh, jangan, Ibu. Depu jalan agak babat tuh, Ibu. Nanti Ibu kaki sakit. Ya, nanti juga sembuh kok. Yuk. Ya, makasih, Siku. Kita duduk di bed itu dulu ya.
Ibu, kamu kemarin kenapa nggak masuk sekolah sih? Mau cerita dong sama ibu. Kamu sakit ya? Terus kalau nggak sakit, kamu kenapa nggak masuk sekolah? Oke. Ibu nggak akan maksa kamu untuk jawab pertanyaan ibu. Kamu nggak cerita sama ibu juga nggak apa-apa. Tapi nanti ibu akan bilang sama bapak kepala sekolah, nama Sikut Tavares tolong dicoret dari SD 1 Jauh Derok. Aduh jangan ibu, beta masih mau sekolah. Kalau kamu masih mau sekolah, terus kemarin kamu kenapa nggak sekolah? Beta berindu dan beb saudara di Dusun Atapupu. Jadi kamu rindu sama saudara kamu sampai kamu nggak mau masuk sekolah? Berarti semua teman-teman kamu nggak masuk sekolah juga karena mereka itu rindu sama saudaranya? Kamu kenapa sih nggak jujur sama ibu sih, Ko? Kalau sampai ketahuan bohong, kamu siap dihukum? Beta masih mau sekolah. Bemo ibu ajar beta. Kamu kalau mau pulang, kamu pulang aja ya. Ibu mau bantu ibu dusun dulu. Ibu, ketawik oik. Nenek Siku bilang, Siku sonde boleh omong macam-macam. Suang kita emang siapa Siku? Manusia kuntilanak ibu. Dia bisa terbang macam burung. Besok bisa dapat lihat dia ma. Berasa dia pukul beta. Selamat malam. Malam. Beta sudah ketemu semua orang tua murid. Dan sudah minta untuk besok semua murid harus masuk sekolah. Alhamdulillah. Minta maaf. Beta jalan terlalu lama. Sampai anak-anak sudah satu minggu sudah di sekolah. Kalian yang duduknya di pojok itu, yang badannya tinggi, hari ini nggak masuk? Lordis, Bu Guru. Mungkin dia takut katong ke orang dia. Maksudnya? Kemarin sore dia pukul Siku. Siku? Siku Tavares mana yang benar? Kemarin kamu itu dipukul sama Lordis Deva atau hantu? Coba cerita sama ibu. Lordis, ibu. Jadi kemarin Siku dipukul oleh Lordis. Kenapa semuanya takut sama Lordis sih? Kenapa di sini pada takut sama Lordis? Marcelo, coba berdiri. Badan kamu tingginya sama kayak Lordis. Iya. Pasti kamu juga pinternya sama kayak dia. Jagoan. Gagah. Tapi kenapa kamu harus takut sama Lordis, Devan? Besok takut Lordis, ibu. Banyak takut ibu, sah. Takut sama ibu? Kenapa harus takut sama ibu? Takut sama kayak Lordis bilang. Ibu datang di sini,
buat kasih rusak katong pu gereja-gereja. Astagfirullahalazim. Ibu mau paten tara kau bakar katong rumah kau. Wah, ini mesti kau harus latihan perang katong jalan katong musuh. Bapak, mama dan anak-anak siap kau katong pindah piton kalau katong kalah. Kamu kenapa ngomong kayak gini sih? Rudi Ama kenapa ngomong kayak gini? Jadi betul kayak yang Loris bilang. Coba kamu lihat ibu. Apa ibu terlihat seperti guru yang menakutkan? Iya. Guru yang menyeramkan? Iya. Emang kelihatan kalau ibu tuh guru yang galak gitu? Guru yang serem? Iya. Anak-anakku sekalian, apa yang dikatakan oleh Lordis Devang tidak benar. Jadi karena apa kamu bisa percaya ibu? Ibu kasih pilihan untuk kalian semua. Bagi kalian semua yang percaya sama ibu, boleh tetap ada di kelas ini. Tapi bagi kalian yang percaya sama omongan Lordis Devam, yang artinya kalian semua percaya kalau ibu adalah guru yang menakutkan, ibu adalah guru yang galak, kalian boleh keluar dari kelas ini. Karena anak-anak, percuma kalian semua jauh-jauh datang ke sini untuk belajar, tapi guru yang mengajari kalian, kalian takuti. Oke? Ibu akan hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamu kenapa, Julia Okit? Hah? Kenapa? Jangan sampai ya kencing, ibu! Gak apa-apa ya. Nanti sama ibu ke toilet, oke? Okay? Ibu guru dari Jawa kok? Iya sayang, ibu dari Jawa Barat. Di Jawa Barat semua orang anggap Islam kayak ibu. Enggak juga Thomas. Jadi di Jawa Barat itu ada yang agamanya sama kayak kalian semua, Katolik. Tapi ada juga yang Islam. Tapi memang sebagian besar agamanya itu banyak yang Islam. Jadi di sana gereja sebanyak kok? Banyak. Ada gereja, ada masjid. Jadi ibu guru biasa di gereja dan masjid? Ih, lu bodoh nih. Orang Islam berdosa di gereja. Kok banyak tanya, sah? Bukan berarti be bodoh, kan? Sekarang aku sudah pernah belajar di PS-nya. Sudah. Martin, siku, sudah. Ibu mau nanya sama kalian. Siapa yang tahu tempat ibadah bagi umat Buddha? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, Giliokit, tahu nggak? Buddha, Petrus. Thomas. Harifa. Wihara. Jadi di Indonesia itu banyak sekali agamanya. Walaupun agamanya berbeda-beda, semuanya berdampingan dengan damai, dengan rukun. Karena penuh cinta, penuh kasih. Maloris bilang orang Islam tuh musuh Kristen. Dong suka perang. Ya, memang suka ada yang berperang, tapi setiap agama, semua agama tidak pernah mengajarkan untuk penganut yang satu berperang atau bermusuhan dengan penganut lainnya. Maloris yang bilang, Lordis, Des, pokok beda, men, lu masih ingat dia, Ju. Piko dan dia, Sudah ya. Sekarang ibu mau ke rumah Lordis Devang. Ada yang tahu rumahnya di mana? Jangan. Kenapa? Hah? Siku kenapa nggak boleh? Kenapa? Lordis Devang tinggal bersama om yang pemarah itu. Dan Sonde pernah bergaul dengan masyarakat sekitar sini. Kerjanya apa ya, Pak? Pedagang antar pulau. Dulu sempat punya kapal sendiri. Lalu bangkrut. Dan sekarang ada ikut orang pun kapal. Iya, Ibu.
Depung om tuh kalau berlayar jauh sampai di Ambon sana. Dan setiap kali berlayar tuh pasti harus bawa Loris Devan. Makanya Loris Devan selalu sulit masuk sekolah sampai berbulan-bulan. Tapi orang tuanya masih ada? Masih ada. Orang tuanya masih ada, tapi ada pergi mencari kerja entah di mana. Sampai sekarang belum pernah kembali. Dan orang-orang di sini juga belum pernah tahu kabar beritanya. Entah sudah mati atau masih hidup. Supaya medium yang di dalam botolnya itu nanti keluarnya air bersih. Jadi kita harus sabar ya. Bapak cari nih ibu. Biar suas gue mau minum. Hei Simon. Pak Pedro. Ah ini, saya ada bawa ini. Supaya Ibu Guru Esa punya senyum semakin sejuk. Meskipun di sini panas ya. Terima kasih. Aduh, kapan mau pergi beranjak ke Atambua? Nanti diantar. Lu ikut, lu tinggal. Lu belum cukup umur. Nah. Gua tuh cuma satu kelas, nah. Tapi kuku tinggi belum sampai. Ibu, jangan marah beta. Antar Otto ke bengkel dulu. Nanti ketemu di depan, ya? Iya. Jangan apa-apa. Nanti apa-apa. Hei! Kosong jaga ibu, ya? Berapa ibu harganya? 250. Bagus ya? Iya. Kalau itu? Sama. Ya, terima kasih Bu. Ya, makasih. Siku, mana Siku? Nenek kamu bikin kain kayak gitu kan? Ya. Nah, kamu coba bilang sama nenek, kainnya jangan disimpan aja, coba dijual di pasar, pasti dapat uang. Ya? Ya, nanti gue kasih sama nenek. Mama, katanya nggak bisa lama ya, maaf ya. Katanya telepon Mama lagi ya. Iya, salam ya Ma, buat Tisna. Dah Mama, assalamualaikum. Sudah. Nah, sekarang katanya aku punya ibu guru baru, bisa jalan-jalan ke kota. Sudah? 32.000. Uangnya pas ya? Ya, makasih ya. Oh, ini barang. Makasih ya. Ya. Yuk.
Bagus ya, cantik ya. Sebentar lagi kalian itu Natal loh. Dua minggu lagi. Kalau gitu sekarang kita pulang. Ya, ayo, ayo cepet, cepet. Mau naik. Naik. Bisa. Kurang satu nih. Julio Kid, bintangnya udah selesai. Nanti bintangnya kalau udah, Julio Kid, kalau bintangnya udah selesai, kamu kasih ke kita ya. Iya. Jangan. Kalau jangan aku bahas itu. Sonde boleh. Tahun ini terjadi musim kemarau panjang. Beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur mengalami kekeringan. Demi mendapatkan air bersih, masyarakat desa berjalan kaki sejauh 3-4 km menuju ke sumber mata air dengan bermodalkan jerigen. Mereka menentengnya mencari air untuk keperluan sehari-hari. Sebab air yang selama ini ditampung sangat keruh dan tak layak untuk digunakan. Aduh, Ibu minta maaf. Air bersih tinggal sedikit, Sa. Sonde apa-apa, Ibu? Nah, kemana Ibu mau sembayang kalau air bersih sonde ada, hanya tinggal sedikit, Sa. Bisa, bisa. Saya bisa tetap sembayang. Ya, mari, permisi. Ya. Ada yang tahu kok, kenapa ini hari banyak yang sonde masuk? Priska, Christine, Yakobus, Jeffrey, dan Andreas, dong sonde masuk karena dong jaga rumput ada di rumah. Banyak juga yang sakit, Ibu. Adi-adi dong juga, banyak yang kena diare. Tapi kalian semua sehat kok? Hah? Sehat kok? Sehat? Iya, sehat. Mahaus, baru sedikit minum air, air bersih di rumah sudah habis. Baru beta pun nenek larang beta minum dari kali, nembe kena diare. Ini bisa menjadi jawaban atas kurangnya air bersih di kotong pun dusun. Pasir, batu koral, arang batu koral. Bapak berapa semua? 375.000. Angkat. Terima kasih, Bapak. Ini ya, Bu. Pram. Bapak. Julia. Ini pertama kali jumpa Pak
habis. Putar. Ibu guru, pesanan sudah datang. Oh ya. Ini handphone sudah saya cas full. Ini notanya. Terima kasih ya. Sama-sama. Lailatul Qadri khairum min al-fishr Tanazzalul malaikatu warruhu fiha Bi'idni rabbihim min kulli amr Salamun hiya hatta maqla'il fajr Sadaqallahul Tak terbayang juga apakah aku akan kuat menjalani puasa Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Ya, sahur, sahur. Son pernah pilor di sepung rumah kok? Iya ibu, tapi itu dulu ibu. Ya lu sendiri pernah pilor di sepung rumah, tapi dia pung rumah sampai nih toh? Iya ibu. Kenapa lu diam ah? Mana lu di sepung rumah? Itu lo harus purum atau ibu? Permisi. Selamat siang. Maaf, betul ini Lordis Devan pung rumah kok. Lu siapa? Beta... Beta di pung guru. Terus, lu tujuan tuh apa? Datang di tiap kampung sini? Beta dikirim ke sini hanya untuk mengajar sah. Hei, jangan ngomong kosong! Gak tau lu orang-orang yang suruh lu datang di sini. Jangan bikin kacau. Maaf. Hei, sudah! Dan jangan ganggu dia. Ingat, ibu, jangan pernah kau ganggu Lordis lagi.
kita di rumah sakit. Siapa yang sakit? Ibu guru. Anak murid yang sakit. Tapi ibu guru ada toh? Ada. Yang sakit anak murid nak. Ibu guru tu ada, Ju, lebih kenapa balik di situ? Ku bete antar. Ibu guru sudah ada otu. Eh, omong kosong lu. Lah baik lu. Pulang daripada bete yang di situ. Sonya boleh begitu cinta. Ini bete yang antar orang ada sakit. Oh, Darlusa, jangan marah kalau nanti terjadi apa-apa ya. Kita lu memang. Ibu guru, ya. Sa, permisi dong. Apa itu mau pulang kok? Ini mah itu ada panggil, mau minta antar pi ke Timor Leste. Ya, silakan. Sudah apa-apa? Sudah apa-apa. Kok ibu ke mana? Mau balik pi dulu jam berapa? Beson bisa kasih tinggal dia. Beta sudah bilang sama bapak kepala sekolah dan kata bapak kepala sekolah besok anak-anak semua libur. Oh, baju. Ya. Besok pulang dengan Pak Pedro ya. Hei. Sudah bisa ibu, katong sudah bisa kasih tinggal ibu sendiri sini dan Lordi. Kenapa? Sudah usah khawatir sih ku. Ya, besok sudah apa-apa. Lagi pula, besok sudah mungkin nginap di sini toh. Kenapa Sonde ibu? Di sini tak lalu enak, katong pasti bisa tidur nyanya. Lu sombong nenek deh orang tua nanti khawatir. Yuk nenek su tahu kalau biar ada jalan deh ibu. Yuk mama su tahu, biar antar lor di sini, yang Martin ju. Oh, Sonde masalah ibu, kita rasa Sonde masalah. Kok dong pu orang tua aja su tahu nah. Ibu guru kan bisa minta tolong di anak-anak dong kalau ada apa-apa toh. Atau SMS beta sah, di sini sinyal tong kan. Hey. Besok bantu ibu di sini, jangan bikin masalah. Oke. Ini rumah satu, di lapangan ku. Kita balik dulu. Makasih Subhan ya. Sudah terang janji nak. Iya. Ini kalau ibu mau beli makanan buat buka puasa nah suruh katong sah. Terima kasih si kita Fares. Ma, katau sana ada doi. Pakai beta pun uang sah, ha? Ibu Eva. Tetapi ibu sering berdoa kok. Satu hari cuma 5 kali sah. 5 kali? Banyak. Ibu sun capek kok. Satu hari kalau dijumlah itu cuma 1/2 jam. Lebih cepat dibanding 24 jam, toh? Ibu alasan selalu sama gitu. Puasa 1 bulan dibanding dengan 1 tahun. Sekarang 1/2 jam dibanding dia 1 hari. Keluarga pasien Lordis deh kamu kok? Keluarganya Sonya ada. Beta di pengguru. Ini ada beberapa resep dan pembayaran yang harus diselesaikan besok toh. Ini mau jadi tanggung jawabnya Sa. Biar beta Sa. Kalau begitu kakak di bagian administrasi Sa. Ya, terima kasih. Ibu yang mau bayar rumah sakit kok. Kenapa? Emang Son boleh kok? Bukan Son boleh ibu, tapi Lordis sudah ada yang ibu tuh. Lordis juga pernah jahat yang Song. Tapi kenapa Besong masih mau ada di sini menolong dia, menemani dia? Katong mau tolong ibu, bukan tolong Lordis. Katong takut sah kalau Lordis bangun, dia marah dengan ibu, terus dia lempar batu lah. Jadi Besong pun mau ke mana? Katong jalan ke setengah Lordis, karena sob ada yang bayar dia pun ongkos rumah sakit. Katong ke setengah dia kena usir dan pulang jalan kaki begitu, huh? Ya. Besong harus tahu, penjahat sekalipun yang sudah dituduh sebagai pembunuh, Sonde bisa langsung dihukum, harus diadili di pengadilan. Pak Stefan, dia bukan penjahat, dia cuma anak kecil, sama dengan Besong. Seumur dengan Besong. Umur boleh sama, kelakuan beda. Ya,
mungkin berbeda karena dididik oleh orang yang berbeda dan bersombong, Bapak. Siku, lupung mama dan bapak kerja di kota. Tapi dong pulang setiap minggu. Tiap hari lu deng lupung nenek, Ju. Sementara lo di Sedeva, dia sonde punya siapa-siapa. Dia cuma punya pamannya yang galak. Kata bapak kepala dusun, orang tua lo di Sedeva pergi merantau. Sonde tahu di mana. Sonde pernah ada kabar. Sonde tahu masih hidup atau sudah meninggal. Jadi kalau Lord Stefan berkelakuan beda dengan Song, Song harus mengerti. Mungkin sebenarnya Lord Stefan hatinya marah. Tapi karena Sonde ada orang tua, dia Sonde bisa mengeluarkan isi hatinya. Kau tahu semua, Sonde boleh benci sama Lord Stefan. Katong harus berikan cinta dan kasih. Karena mungkin selama ini yang dia Sonde pernah dapatkan. Sudah. Semua baik-baik saja, ya? Sudah, ya? Tanya ibu. Ibu. Ibu sakit kok? Ibu muka pucat, Lai. Sudah. Konsentrasi piulangan Sa. Sapa yang su habis boleh pulang. Siku, ada soal setengah mati kok. Sonde, ibu. Terus kenapa? Belum selesai. Besok habis dari tadi. Kenapa Son pulang? Beta mau pulang dan ibu. Kasihan kalau ibu pulang sendiri lah. Terima kasih, Siku Tavares. Ibu salat dulu ya. Selesai salat, kita pulang sama-sama ya. Mulai turun. Biasa tuh pagi-pagi ibu makan. Hanya ini pagi ibu suruh makan, ibu sama makan. Dia puasa. Atau menjaga ibu ya? Enggak bisa pulang. Enggak bisa pulang. Ibu guru, ada mau titip belanjaan atau cas handphone? Cuma sampai SD Derok 1 kok. Iya. Ibu tolong kasih tahu kepala sekolah ya, bilang ibu guru ada sakit. Oh iya iya. Terima kasih ya, Bu Yusun. Iya. Siku,
Ayo, Ibu. Bangun. Nah, Ibu makan dulu ya. Jam puasa dulu. Terima kasih, Siko. Kemarin, Ibu badan terlalu panas. Ibu mengigo sambil berhenti-berhenti bilang, sudah bisa pulang. Betul kok? Oh, betul. Ma, Ibu mau pulang ke mana? Di Jawa kok. Setiap orang yang merayakan hari raya Idul Fitri pasti semua ingin pulang kampung halamannya pada hari itu. Tapi kenapa Ibu bilang sudah bisa pulang? Udah, soalnya bisa dibahas lagi. Yang namanya orang ego itu belum tentu benar. Tapi Ibu mau betul-betul pulang kok. Udah, bahas itu lah. Hari raya Idul Fitri itu masih lama. Tinggal sebentar sih Ibu. Sisa dua minggu lah. Masih lama sih Kota Fares. Tapi Ibu, dibanding satu tahun dua minggu itu terlalu cepat Ibu. Mau aku sutulung om, mau dihaukan tas bapak aja. Iya, Mama. Makasih, Mbak Ayu. Sama-sama. Oh iya, bisa Ibu, bisa, bisa. Ketong bisa atur. Memang biasanya libur lebaran itu hanya pada saat lebaran, sah. Tapi khusus untuk Ibu, ketong bisa atur. Beta sudah bicara dengan kepala sekolah juga. Kepala sekolah juga sudah bilang iya. Kok kapan Ibu pulang ke Jawa? 3 atau 4 hari sebelum lebaran. Tapi Bia pikir Bia Sondi bisa pulang, Pak Pedro. Eh? Kenapa? Ini hari Pak Pedro bisa datang ke sekolah kok. Oh iya, Ibu. Iya. Kita ke sana sekarang. Kakster! Kita jauh. Eh, kakak paling curang. Curang. Ibu ini hati terlalu baik. Jangan-jangan waktu Loris dia pam sakit. Ibu juga yang bayar kok. Sudah. Son usah bahas itu. Beta ikhlas. Beta juga mengerti kalau ibu tulus bantu dong. Tapi beta juga terlalu menyesal kalau ibu sampai son bisa pulang lebaran pijau gara-gara masalah ini. Ibu son bisa ambil kamu tanggung jawab. Selamat malam, Ibu Dusu. Selamat malam. Kami perlu Ibu Guru. Oh, Ibu Guru Iha Umalarang. Iya. Ibu Guru. Iya, Ibu. Selamat malam, Mama. Selamat malam. Aduh, Ibu minta maaf ketang sudah mengganggu. Tapi ketang Mama ada mau kasih sesuatu untuk Ibu. Buat apa, Ibu? Ketang Mama ada dengar Ibu mau pulang Jawa. Tapi bilang uang kurang. Jadi ketong mama ada bakumpul biar 1000-2000 juga bisa bantu ibu pulang Jawa, lebaran di Jawa. Sonde, Mama. Sonde usah repot-repot. Beta tahu, Mama punya suami kerja setengah mati di kota cari nafkah untuk Mama dan anak-anak. Beta sendiri bisa terima, maaf. Engkau alim hadinya melar. Ibu, Mama mampu maksud, dong kasih dengan tulus. Dan dong anggap ibu adalah bagian dari dong. Ketong di sini hidup susah. Apalagi di musim kemarau seperti ini. Tapi ketong sendiri mau, ibu ikut susah rayakan lebaran di sini.
Kemana-kemana ibu harus pulang Jawa. Beta, Beta tahu. Merayakan hari raya Idul Fitri di kampung sendiri memang hal yang sangat menggembirakan. Tapi itu bukan satu kewajiban. Betul. Beta pasti akan sedih kalau Beta Sunda bisa pulang kampung. Tapi Beta akan lebih sedih lagi kalau Beta pulang ambil milik mama dan anak-anak. Maaf ibu, Beta Sunda bisa terima. Fiko. Ibu guru naruka haufa anak ukan tais. Haufa anti anak kita nusam tudang. Ya kobo. Jadi maksudnya begini ibu. Ibu suruh nenek jual kain. Sekarang nenek sujual. Ini depo hasil. Ibu terima sa. Nenek akan terlalu sedih kalau ibu pun terima. Ibu. 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 Silakan Ibu. Selamat pagi. Pagi. Ada yang bisa saya bantu? Di Bandung H-3 atau 4 masih ada kok. Tapi ke Bandung harus lewat Jakarta dulu. Nanti dilanjut dengan mobil travel. Ya, sonde apa-apa. Berapa tiket harga? Harganya 2.150.000. Kok? Bukannya kemarin 1,2, Ma? Ya, sekarang lagi holiday season, Kak. Harga tiketnya naik kurang lebih 100%. Untung aja dia pun tiket aja, Ma. Untung ke mana lah, Ibu? Kalau dia pun tiket sonde mahal, sama saja Beta sudah menggunakan hak yang seharusnya bukan buat Beta. Sonde usah pikir begitu. Kok anak-anak dan warga bantu ibu tuh ikhlas, nah. Ibu kan sering bantu anak-anak, jadi mereka juga pasti bantu ibu dan ikhlas, toh. Beta juga ikhlas mengembalikannya, toh. Sore, Bapak, Ibu. Mari. Ini ada apa ya, Pak? Kenapa semuanya pada berkumpul? Ada tamu. Tadi waktu Kotong sampai di Lolowa, ada ketemu dengan satu orang dari Jawa. Dia mau datang di Kotong Dusun. Jadi Beta bilang, oh Beta yang kepala dusun. Terus dia bilang dia mau cari satu ibu guru namanya Aisyah. Ibu guru Aisyah. Nah, ini. A-a. Eh? Hidung manis. Cie, hidung manis. Kenapa kamu bisa ada di sini? Hah? Iya, Teh Aisyah. Kok asa beda logatnya Sundanya kemana ya? Kenapa kamu tuh bisa ada di sini? Gitu.
Kesana dulu. Sebentar, Pak. Maaf. Kenapa kamu bisa ada di sini? Ya, Aisyah kan ada di sini. Ya, kesini juga. Kamu tuh udah cuti ya? Yang dari mana? Aceh? Enggak. Ama nggak pernah ke Aceh. Kemarin kamu waktu itu kamu bilang sama Aisyah kamu ke Aceh. Seriusan, asli nggak? A'a mah, mau nyoba-nyoba aja. Nyoba-nyoba gimana maksudnya? Ya, A'a pengen tahu gimana reaksi Aisyah kalau A'a bilang A'a ada kerja ke Aceh. Taunya biasa-biasa aja. Berarti Aisyah anggap A'a biasa-biasa aja. Nyebelin banget sih. Aisyah tuh sebenarnya nggak tahu, kamu tuh bikin malu, nyebelin, mainin perasaan orang aja. Emang gimana perasaan Aisyah? Kesel, A'a. Waktu itu kamu paham sama Aisyah? Kamu ngomong apa? Kamu cuma bilang aku mau ke Aceh ya. Ngomongnya santai banget, cuma pergi ke Bandung. Kenapa harus kesel? Ya kesel. Itu kan nyebelin, nggak tahu ah. Jangan bercandain Aisyah terus, Aisyah lagi serius ah. Tuh lihat di sini banyak orang, malu ah. Yaudah. Aisyah pengen nggak serius. Ini. Ini adalah tiket perjalanan pulang. Anggap saja ini adalah mahar lamaran A'a ke Aisyah. Dan A'a pengen pulang sama A'a ke Ciwidey. Udah, A'a serius. Siku! Bentar, A'a. Kamu kenapa sih, Ko? Hah? Ibu mau pulang ke Jawa. Iya. Ibu mau pulang ke Jawa. Harus berarti ibu sunahkan kembali kuajar katong lah. Insya Allah setelah nanti habis lebaran, ibu akan kembali ke sini lagi untuk mengajar besok semua. Ojek capek-capek ini memang ketemu ibu guru. Ayo mencari. Buruan. Saya? Ibu guru kok? Ya. Beta ibu guru Aisyah. Puji Tuhan, be macam lihat bidadari ini. Ibu beta Pedro pung mai tua. Ah, oh iya iya iya. Oh. Iya iya. Ibu be minta maaf kalau selama ini mungkin be pung suami ada bikin susah ibu. Sonde pernah. Justru Pak Pedro ini sangat baik sekali. Baik ya? Baik. Lu udah orang lain, lu baik dan beta, lu bini anak, lu tolong susah mati. Angkat ibu guru, pengkoper, gue bantu dia pulang. Terima kasih banyak, Bu. Ibu saya pamit. Baik-baik ya? Ya? Trans, jadi ama. Ibu. Ibu.
Nordif, ibu cari ini kok. Lu datang dan siapa? Sendiri saya, ibu. Lu pung paman sudah larang ketemu ibu guru kok. Dari pagi dia dapat bawa dari polisi. Eh, kenapa? Dia pukul orang sampai mati. Terima kasih, Lordis Deva. Ibu mau pulang ke Tanah Jawa. Sampai ketemu setelah Lebaran, ya. Eh, kenapa? Beta baru pesantren yang orang Islam, kok. Kenapa lu tanya begitu? Bepung om larang beta pesantren yang orang Islam. Sonde begitu. Ada orang yang Sonde mau bersentuhan tangan karena berbeda agama. Mungkin karena dia juga lupa kalau kotong semua dari turunan Nabi yang sama. Nabi Adam. Jadi beta boleh sentuh ibu tangan kok. Antasia.